Ya, selamat pagi. Kalau kalian ingat das episode beberapa yang lalu di mana aku mencari atau menantang bengkel-bengkel yang bisa mengerjakan mobil ini dari injeksi menjadi karburator dalam 24 jam. Hari ini akhirnya ketemu siapa yang berani mencoba. Dan ternyata dari teman-teman Ngelinggo, Mas Bagi Binaru, pagi ini mengajak ke Wates. Yang punya bengkel aja nggak tahu, ini bengkel Rimbono. Kenapa namanya sama dengan homestay Rimbono? Karena mereka memang saudara. Kalau kamu lihat YouTube Rimbono Homestay, itu sebenarnya channel untuk channel homestay Rimbono yang ada di Ngelinggo. Tapi kemudian berkembang, yang memang sebenarnya basicnya adalah bengkel. Aku juga nggak ngerti kenapa kok dinamakan bengkel, kok dinamakan Rimbono Homestay, dan akhirnya menjadi homestay beneran. Nggak tahu homestay duluan atau bengkel duluan baru homestay. Gitu. Nah, hari ini datang ke sini. Ini adalah milik AKMC Gelang Projo, namanya Mas Imam, adiknya Mas Melki. Jadi mereka berdua dulu nguliknya bareng. Mas Melki tukang develop, Mas Iwung lebih jobdesknya lebih ke apa ya, produksi. Hari ini kita balik lagi ke sini untuk mencoba membuat Sportage injeksi menjadi karburator. Ya, kita genepin 9:30 ya. 9:30 dimulai. Silakan, Mas Bono. Obstacle pertama, yang nggak dipikirkan mereka itu adalah cuaca. Mereka terbiasa bengkel dengan AC, hari ini dengan sauna. Langsung stamina sumuk. Akan terkuras. Sumuk, maksudnya nyindik-nyindik tadi. Nyari sekre di mana? Di bawah apa di atas? Supaya tahu topnya. Mau nyari di sekre nomor 1 pas top. Fungsinya apa kalau tidak dicari? Buat melepaskan nanti di sini juga pas di nomor 1. Mohon maaf, ini audionya agak kacau. Mas Aul nggak pakai ring mic, hilang. Audionya agak kacau ini audionya ini. Ya, serawut dikit lah. biar gini-gini dengerin ya. Gimana ini? Belum rolasan kok udah alum ini, Mas. Biasanya kalau di atas disuruh rolasan nggak mau. Dengerin kok atas kulkas. Waduh. Tetap dikit open kok. Gimana ini? Ini juga umum ini. Aduh. Radiatornya umum ini. Gimana ini? Biasanya suruh istirahat nggak mau kok ini kok? Iya. Pada. Aduh. Meleot di sini ya. Kayak wet pule nggak. Jam 4:30. Tadi 9:30, sekarang 9:05, berarti berapa jam? 7 jam. Yang kalian lihat tadi adalah manipol yang katanya Mas Heru Kunto itu bikinnya lama, dan memang lama. Kok sehari ra iso? Ya ndak, gila ini bisa. Bengkelnya bisa. Ternyata prosesnya tadi kan kalau aku lihat yang pertama observasi, dia baru mempelajari. Peng planningnya tak kira sudah ada planning, ternyata enggak ada. Itu ternyata belum yakin kok, wis maksudnya belum pasti mengetahui kok wis yakin nek bakal kelar. Feeling gue. Aduh, kok sempet pusing gimana sih? Kurang satu putaran. Oh, kurang yakin kok tadi tak lihat. Oh, nekat men. Yakin. Oh, nanti kalau mobil temennya tuh elektrik gimana? Iya, tadi mesin itu. Aduh. Ada setiap 5K di rumah. Aduh. Itu termasuk downgrade apa upgrade itu kalau gitu? Upgrade. Weh, kok iso? Kadane lu. Wah, CC-nya beda kok. Dia dibredel-bredel, di mapping, dibredeli, baru di mal. Iya Mas Manipo. Oh, ini yang dimaksud Mas Heru Kunto itu lama itu. Nah, tapi itu sebabnya kenapa kita garapnya di bengkel Rimbono yang di Wates.
karena di sini alatnya lebih komplit. Ada mesin bubut. Kalau di atas kan nggak ada. Kalau di atas kan sudah nggak praktek bengkel. Semua praktek perbengkelan taruh sini. Jadi yang di atas itu untuk kegiatan bengkel mandiri untuk kebutuhan anak-anak off-roader ngelinggo aja. Kalau sini kan produksi. Jadi lebih komplit alatnya sini. Ayo kesana aja. Pagi gelem aku. Makanya kita berangkat pagi. Karena mungkin beliau sudah ngitung kalau memang bikin manipul itu lama. Yang paling susah itu bagian apanya, Mas? Ya, tahu kan nyoba kan, belum pernah nyoba. Oh, berarti ya, tadi itu nanti susahnya di mana kan? Belum ketemu, selama ini kan masih mudah semua, Mas. Masih masuk akal semua. Cuma nanti di sananya di genile piye gitu sih belum. Sebelumnya pernah bikin yang gitu juga, Mas? Belum. Belum pernah. Berarti first time. Pernah singgung praktek. Oh iya. Kelinci percobaan ya. Kelinci percobaan ya. Oh iya. Kan senani ini kan kanjani dewi, senani ini. Senang kebaik. Kenapa kok banyak mobil-mobil mini di bengkel ini? Oh, kalau mobil mini itu saya karena tertarik dengan sesuatu yang apa ya, yang belum banyak orang bikin mungkin ya. Awalnya dulu cuman buatin anak, buat mainan, saya upload di YouTube kok banyak yang tertarik. Terus kalau saya bikin yang skala seperti aslinya mungkin udah banyak. Contohnya yang mini wheelies. Mini wheelies itu udah apa, yang versi aslinya udah banyak banget yang bikin. Kalau yang versi mini mungkin belum terlalu banyak. Makanya saya tertarik ke yang mini memang seperti itu. Pembeli menginginkan seperti apa itu bisa kita layani. Cuman kadang-kadang mereka sudah memilih yang model ini aja yang sudah jelas toh. Kita upload terus yang bikinkan yang seperti itu. Jadi mereka udah jelas. Ini seperti yang ditumpang mesinnya juga sama motor. Terus yang dibikin yang ditumpang. Terus ini rencana baru mau akan kita kirim ke Kalimantan yang ini. Ada tambahan ban serep yang di belakang. Kalau yang lainnya sama semua. Terus semuanya kita buat homemade. Biasanya itu pakai mesin apa, Mas? Kalau yang mini wheelies ada yang mesin mobil 1000cc, ada yang mesin motor, tergantung. Kadang juga ada customer yang pengen bawa sendiri, seperti itu masih di box itu pakai mesin Scorpio. Oh. Bodinya sama. Bikin mini wheelies juga? Mini wheelies. Kalau keuntungannya yang mesin motor itu kan cuman dia pakai gas dan rem. Kalau yang mesin mobil ada tambahan kopling. Terus yang truk itu gimana? Yang truk masih proyek. Proyek. Masih. Itu belum jadi, memang belum. Banyak yang tanya juga itu tentang truk itu. Nanti mungkin minggu depan mungkin sudah bisa kita kita upload. Itu tuh buat apa tuh, Mas, orang bikin mini truk itu? Kalau yang itu memang belum ada yang pesen. Oh. Itu saya coba-coba buat karena request dari penonton saya ya. Request dari penonton suruh bikin mini truk itu saya anggap apa ya, tantangan buat saya. Karena saya belum pernah bikin, saya senengnya dari awal memang off-road ya, hobinya di off-road. Bikin-bikinnya off-road, bikin yang 4x4 juga ada pernah. Cuman kalau yang bikin mini truk ini baru pertama kali. Jadi saya kok merasa mungkin perlu dicoba. Ini ngomongnya harus agak keras. Mana? Manipul buatan Mas Fred sudah terpasang. Untuk dudukan karburator dan berhasil presisi terpasang. Karena kendalanya adalah masang delco mentok kena bodi. Nah, ini bodinya harus dicoak dulu. Kasih ruang buat delco. Dan itu sudah kita prediksikan dari awal. Jadi sudah dipelajar daripada pasang di depan sini, ini di belakang, jadi nggak terlalu kelihatan jendol. Dan sini bisa nabrak radiator ya. Masuk radiatornya coak. Ini kan aja. Kok nggak kelihatan. Nah, masalahnya itu mau dibobol kok kena AC. Lagi diselidiki itu AC apa. Karena selangnya cuma AC panas. AC panasnya kan sudah tidak diselidikan dari dulu. Sudah copot. Ini kita harus manual ditata karena grendelnya nggak muat. Respis pot grendel.
ngelinggoisme ini. Tenggi botol aqua. Itu pesta berarti kita mas. Setengah 11 lebih dikit. Wah. Jero wo mas, gak anak bretnya boleh di suwe mas. Maaf sih mas. Perjalanan pengajian.